Pertama sekali, macam mana nak berjuang atas tiket Melayu sedangkan orang yang dia nak jadikan nak jadikan idola dia tu pun bukan Melayu. Kalau idola dia tu pejuang Melayu, tak apa juga. Kita pun tahu dia pejuang Kerala, tuan-tuan. Orang Melayu sebenarnya buat satu kesilapan besar. 22 tahun kita bagi dia memerintah, kemudian kita bagi dia lagi 22 bulan. Sekarang dia nak lagi buat kali ketiga jadi Perdana Menteri. Saya harap kawan-kawan yang nak angkat balik Mahathir ni bertaubatlah. Cukuplah. Kalau betul lah Tun Dr. Mahathir ni betul-betul nak nak menjaga kepentingan orang Melayu. Masa 22 tahun pertama tu, saya nak beritahu, masa dia masuk ofis Perdana Menteri tahun 1981, equity Bumi Putra pada ketika itu ialah 18%. 18%. Macam kek kekayaan ekonomi negara ni, kalau nilai dia RM1, nilai yang dimiliki oleh orang Melayu Bumi Putra ni hanya 18 sen saja. Zaman Mahathir menjadi Perdana Menteri, kita bagi dia tempoh paling lama jadi Perdana Menteri dalam sejarah Malaysia. 22 tahun. Tuan-tuan tahu tak masa dia keluar tahun 2003, berhenti daripada jadi Perdana Menteri, berapa equity Bumi Putra yang dia kata dia ni ultra Melayu, banyak tolong orang Melayu. Equity Bumi Putra selepas 22 tahun dia memerintah masih lagi 18%. 1% pun tak naik. Jadi kalau ada lagi orang bodoh masih percaya bahawa Mahathir ni nak tolong Bumi Putra, nak tolong orang Melayu, lebih baik pergi kat hardware beli tali gantung diri. Itu lebih terhormat lah. Itu lebih terhormat. Janganlah terpedaya berulang kali. Kita kalau kena patuk ular, jangan kena patuk dengan ular ni di tempat yang sama dua kali. Ni masalah ni nak kena patuk kali ketiga ni. Okey, saya nak mencelah ni Datuk Lokman. Okey, celah. Mungkin ini adalah celahan saya terakhir dan okay, saya akan turun. Boleh Okey. Benarkan ya? Boleh. Okey, secara terhormatnya Papa Gomo kena belajar tentang aset Felda yang telah dijual pada 22 bulan itu. Ya, betul. Terlalu jatuh aset Felda ini untuk orang lain. Betul. Apa perjuangan? Saya tak nampak lah. Tapi apa yang saya nampak sekarang, okay, minta maaf apa-apa gomong atau tuduhan, saya nampak satu naratif baru yang dibawa oleh Papa Gomong adalah kerana dia kecewa atau di atas pengecatan tindakan tertib yang dibawa oleh UMNO. Yes. Jadi atas tindakan itu dia teramat kecewa sehingga dia melanggar sendiri ilmu-ilmu rintitan sejarah yang berlaku dalam politik itu sendiri. Terutama aset Felda yang terbaru. Dan Datuk Lokman rasa bersetuju apa yang saya cakap. Ya, betul. Sebab itu diperjuangkan kat situ. Bukan itu saja pendedahan Tengku Razali Hamzah baru-baru ni. Semenjak tahun 1979, Mahathir telah menyebabkan Petronas rugi RM529 bilion. Jadi kalau ada lagi lah orang percaya dia ni nak jaga kepentingan orang Melayu semua sekali, saya cakap terus terang lah, baik gantung diri. Pancing puaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Semoga sihat. Sihat, alhamdulillah. Okey, saya tertarik naik kotak ni atas Papa Gomo tadi. Okey. Assalamualaikum, Datuk Rahman. Waalaikumsalam. Okey, bagi seorang-seorang pancing puaka dulu. Kenapa okay, nama pancing puaka ni? Oh, pancing puaka ni saya di dalam UMNO. Saya nak pancing-pancing anak muda ni. Okey. Puaka tu ini bukan kaleng-kaleng lah. Kaleng-kaleng saya di dalam area UMNO. Puaka memang saya ada UMNO lama. Okay. Ada puaka sikit lah.
saya ingat awak nak pancing, awak nak pancing anak-anak muda yang termakan dengan kata-kata orang tua puaka. Okey, okey. Saya tertarik dengan Papa Gomo yang last Datuk cakap lah. Okey. Tapi sepatutnya, ini penting. Okey. Saya melihat perjuangan Papa Gomo ni asalnya pada totok pada Melayu tu. Betul lah, saya rasa kalau silap. Dulu. Kuat sangat. Betul-betul, okey. Tapi apabila saya melihat dia berjumpa dengan Tun M, satu kesilapan besar terhadap dia. Sepatutnya dia melihat bagaimana sejarah yang berlaku terhadap, sebelum dia jumpa, dia melihat sejarah yang berlaku terhadap kampung Memali itu. Di sana saya rasa adalah bangsa Melayu yang terkorban di zaman Tun M dulu. Dan saya melihat, kalau melihat dari segi situ, di masa itu adalah pemerintah kerajaan adalah Tun M. Dan saya melihat kejadian itu tiada siapa bertanggungjawab sehingga ke hari ini. Maksud saya, mesti ada nama. Mesti jelas mengatakan dia bertanggungjawab, dia tersilap atau apa. Kejadian yang mana ni? Kejadian yang mana? Kampung Memali. Oh, ya, 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 ya. Ya, ya. Dulu, okay. dulu yang pas. Yang terkorban adalah orang Melayu, kebanyakan betul, orang Melayu. Betul. Dulu pas dia orang, saya melihat dia menjumpa Tun M, saya rasa melihat kejadian itu Papa Gomo tak belajar tau sejarah yang berlaku. Dan saya anggap kalau dia dengar hari ini, dengar apa yang saya cakap ni, dia kena study baliklah apa perjuangan sebenar dia. Sehingga dia berjumpa. Dan yang kedua, Papa Gomo juga sepatutnya melihat selama 22 tahun pemerintahan Tun M itu, okay, di mana nama-nama besar yang terdiri daripada orang kaya ni, kita ke bawah, bukan di atas. So, rangkaian kita tangga tu ke bawah agak jauh lah. Bukan tangga nombor 2 atau nombor 3 lah, bukan. Ke bawah lagi, ke bawah. So, saya melihat hari ini berlaku, dia sendiri membuat penafian atas diri dia. Apa yang dilakukan, dia bukan memperjuangkan Melayu. Dia kena belajar sejarah. Puakanya kat sini, betul ke dia perjuangkan Melayu? Okey. Alright. Soalan saya ni. Okey. Dia, kalau kita tengok Papa Gomo ni, saya dah jawab sebenarnya isu Gomo ni. Dia sendiri cakap bahawa Mahathir ni, kata-kata dia tidak boleh dipercayai, kan? Dan dia kata bahawa pemimpin-pemimpin yang menyokong Mahathir ni telah dikuasai oleh Mahathir. Hari ni sebenarnya dia telah dikuasai oleh Mahathir. Dan Papa Gomo juga, saya ada posting kat dalam saya punya page. Saya mendedahkan kenyataan dia dulu. Dia kata bahawa Mahathir ni cakap berbelit-belit. Tapi hari ni nampaknya dengan Gomo pun dah kena belit, sampaikan rambut dia tu pun dia suruh Mahathir yang potong, tuan-tuan. Yang peliknya, baru-baru ni dia mengisytiharkan diri dia, dia masuk PAS, kan? Nak berjuang di atas platform PAS. Tapi hari semalam tiba-tiba dia kata dia dah tak nak berjuang atas platform politik, dia nak berjuang atas platform orang Melayu. Cuma saya nak beritahu, kalau nak berjuang atas platform orang Melayu, kan, kalau dia cium tangan Mahathir macam tu, saya okey lagi, tuan-tuan. Dia cium tangan Mahathir tu, Dia tapak. Itulah saya nak beritahu ni. Dia cium tangan Mahathir di tapak tu. Macam ni lah.